Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma izzil al-islam wa al-muslimin wa adhill al-shirka wa al-mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din min al-yahud al-mu'tadin wal-muhtallin. Allahumma ansur al-islam wa al-muslimin wa al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma man arada bil islami khairan fawaffiqhu ila kulli khair wa man arada bil islami sharran fakhudhu akhdha azizin muqtadir. Ya Allah, tolongkanlah orang Islam di seluruh dunia ini ya Allah. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia inilah. Jadi alhamdulillah, sama bersyukurlah, dan saya nak kecek tentang masalah apa yang berlaku hari ini pula. Lepas tu pula hak kemarin di Palestin, lepas tu pula apa akan berlaku selepas pada ni. Lepas tu pula tajuk kita cuba fikir mudah-mudah ialah, jadi peperangan di antara Hamas dengan Israel sekali ini, iaitu orang panggil bahasa Arab dia panggil irhasat, maknanya ciri-ciri nak tunjuk kemenangan kepada orang Islam. Dan hari ini orang hadut ramal. Ramal ni orang hadut tanabbu'at. Orang panggil orang hadut wikra' pada waktu kaji Qur'an. Hak setengah kata Israel ni akan utuh pada tahun 2027 contohnya, 2022 contohnya, ada banyak ramalan lah. Tapi mula ada harapan, dan benda yang berlaku ni memang saat-saat laning ni tak jadi 100 lagi nak kata senyak tu. Pukat nak pergi timbul dalam sehari dua ni, contohnya tinggi menang juga. Cuma ada harapan sebab ada orang tengah saat ni tu, nah, iaitu Mesir, kota Amerika, semua saat ni tu duk kawal ya. Kalau tak ada kemakan ni, kemakan tak ada gomo pula. Gomo pula. Lah mana pun gomo. Dah. Kalau tak ada kemakan. Tapi ada kemakan dak siup prik. Dah jadi bergeti stah. Bergeti stah dah. Sebab tu saya sebelum daripada saya nak kecek malam ni tentang masalah marahil atau hak Nabi sebut leh hadis ke, akan ada masa orang panggil masa nubuah. Masa mulk dua kali, masa rabuk raja dua kali, masa kenabian esa, masa nabi dia panggil. Masa nabi 10 tahun, masa khulafa ar-rasyidin 30 tahun, masa al-mulk raja apa ni raja, rabuk sistem raja saat itu
ada marhalah banyaklah, iaitu kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Lepas tu hak learning, lepas tu hak nak berlaku masa depan pula, gapo pula. Dah cuma sebelum daripada nak kecehannya, kita nak tengok gapo hak yang berlaku di tepi-tepi Baitul Maqdis gini. Pertamanya iaitu nampak tenang sikitlah, tapi tenang dalam keadaan orang panggil tenang tapi membimbangkan, serabut jugalah. Bukan kata sejuk benadak, tapi nampak tenang sikit, tapi tak senang mana. Tenang tapi tak ada senang mana, kerana supo dengan demo duk atas kau semalam dah kau masa saya duk kecek tu duk atas masuk, kata ni je gedah masuk pula, gedah masuk le masjid deh. Jadi sebab tu hari ni yo duk do tak sedap mana lagi, tak sedap mana lagi. Kerana apa tak sedap? Satunya kerana Israel tak puas hati semua suku. Israel tak puas hati. Orang yang paling tak puas hati sekalinya itu Netanyahu. Sebab apa boleh ia tak puas hati? Kerana hari ini orang cumti ia banyak. Orang kutub. Dah. Puak sepah. Putih dia saat ini. Keneset dia saat ini. Itu pakak surai, pakak kata, pakak gapo. Dan orang panggil tidak memuaskan. Maknanya di segi kandungan ia saat ini itu jatuh. Ia buat. Sebenarnya dia buat ni untuk nak ui kandungan yang naik. Dah, tapi jatuh. Datang Yahu saat ini. Dan hari ini banyak orang yang orang panggil tak. Orang suruh dia lah. Suruh dia lah. Tak. Jadi dan hari ini tu puak amah ni tu baik ribu-ribu askar tu baik. Dah ya nak gi bong pun tak leh, kan ya panggil ya janji dah tu baik jalan tah atas. Belarak. Dah tunjuk kehebatan. Nah. Dan kata setengahnya bahawa terowong orang panggil atau orang panggil. Nah. Lubang lah nafak atau lubang bawah tanah ni boleh jadi sapar dalam 500 kilo kali. Ada supaya jalan lagi kok tu gi kok ni semualah deh. Lepas tu pula dalai tu nak Hamas pun tak ada tusuk ke apa, tunjuk dalai gua dia dan orang dia hari ni pakat tubik berderak supaya supaya ciri tubik tu. Kak tubik berderak. Jalan muka kok. Sania kata berhenti dulu saat ni. Kak tubik tunjuk. Dan ketua dia. Tua Hamas. Di Palestin. Sinwar. Dah. Tubik. Tubik ke jumpa dengan orang. Jumpa dengan apa semua lah. Nah. Sebab tu. Boleh jadilah. Orang panggil. Saya. Kalau orang ada ikhrak ni tak harap lagi lah. Dan kemungkinan besar dia nak godar. Istilah harap panggil godar ni orang panggil curi lah. Maknanya batalkan janji yang saat ni tu boleh jadi ada lah. Moga deh, boleh jadi gi puak kena ikut dia nak buat. Deh, sebab orang Yahudi ni biasa ya dia. Menyalahi janji tu biasa ya dia. Dah. Alladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihim min ba'di mitsaqih. Orang hok duk biasa menyalahi janji seumur dah. Baik tu fanga dia. Dan hari ininya menteri Israel ni dia kata kalaulah mana-mana peluru caruak mari semula akan kenalah ketua-ketua Hamas. Deh.
Nah, itu diantaranya lah. Jadi, dan di segi politik pulaknya, nah, hari ini kota-kota ini jumpa dengan Fahita Pratid, itu Haniyah. Deh. Di kota lah. Itu benda tu nak pergi berlaku, sehingga Presiden dah Abu Mazin atau Abang Abbas deh, Abu Abbas apa ni katanya tipe dia Palestin saat ni tu Abbas ni tidak masih duk bimbel bang deh, bimbel takut terklik mari tepat tu klik mari semula pula deh, mula kosong semula pula deh. Lepas tu sekali ni fok lobby Yahudi ni banyak orang panggil mula lingan dengan fok-fok darah di Amerika deh, darah dang-dang semua ni tu pada sokong plastik ni mula lingan fok ni dah macam-macam lah. Jadi kalaulah kita tengok deh, meme tak puas hati benarlah pihak Israel itu tak puas hati benar. Tak. Waso mai pocai benar dan ukak nak berlaku perang semula tu tinggi benarlah. Dah tu dari sudut tapi sepos saya ada oyak semalam iaitu sekali ini supaya dengan irhasot orang panggil. Setengah-setengah orang Israel ini ada yang berasa kata, kita boleh duduk lagi sini. Deh, ada tu baik, ada klip, dah hitam hari kata setengah-setengah orang itu, wasa ya orang ini yang nak duduk ni, yang kan dah nak duduk, ini. Deh, tak ada, yang nak duduk lagi kata susah. Sebab tu kalau berlaku kok ni, kok baik kita tinggal, muka, ya banyak ada dua sancak belakang. Deh, ada sancak Inggris, ada sancak Amerika, ada sancak Rusia, ada sancak negeri Arab pun ada. Ada belaka, ya ada belaka. Nah, Pak Hadi tak ada duk senepo, kan mari duk lama mana dah pun duk jadi timbul masalah tu. Deh. Itulah dan setiap orang yang masuk saat ini saya mohon pakat chair deh. Pakat chair insya-Allah. Nah. Tu di antaranya lah. Di antaranya, nah, cuma kita nak tengok dari sudut benda yang akan berlaku dah akhir zaman ni, gapo akan berlaku di akhir zaman. Hok ni orang panggil, nah, ada sebutlah hadis Nabi SAW, Nabi telah takumus sa'ah, tak akan berlaku kiamat hatta yuqatilal muslimun. Tengok orang Islam serai perai dengan al-Yahuda akan orang Yahudi fayaqtuluhum al-Muslimun, maka membunuh oleh orang Islam hatta yaktabi al-Yahudu hingga menusuk oleh orang Yahudi wara al-hajari di belakang batu wasyajarati dan pohon kayu fayaqulul hajaru wasyajaru dan maka akan berkata oleh batu dan pokok kayu ya muslimu hei orang Islam ya Abdullah, ya Abdullah, hadha Yahudiyun, ini Yahudi khalfi di belakang aku. Fata'ala faktulhu, mari bunuhnya. Illal ghorqada. Malaikat pokok ghorqad, fa'innahum min syajaril Yahudi. Maka sungguhnya ia di antara pokok pohon kayu bela orang Yahudi. Dah, lani ya tanah sejuta. Sejuta paham dah ya tanah. Pokok al-ghorqad sana. Karena dia yakin kata akhir zamannya, nah, fok dia akan kena halau dan kena hamba. Dan semua saat ini saya pakai batu, bom minta terima fok dia. Ini benda yang akan berlaku di akhir zaman. Lepas itu, fok sekali ini itu, orang panggil kuam wang lah, harap pay orang Islam lah.
Harap pen dan lepas badan ni tak serupa dulu dah. Sebab tu saya dengar asal khabar gini. Ada banyak pilihan. Ada banyak beberapa pilihan dan hok balik Israel tu nak patuh berlaku perang semula tu tinggin lah. Maknanya duk panah-panah lah. Tak ada sejuk dak kali. Lepas tu pula orang Arab apa hari ni tu hok yang berlaku pelak benarnya. Forum hok baru ni tak terima kuat dulu. Dah. Kajak Palestin hok yang duk di Darfur Gorbiah. Nah, iaitu di West Bank duk sebelah Quds ni itu. Sebelah Gaza ni sebelah ni. Hok duk sebelah ni itu. Hari ni orang tak sempat terima. Dah hari Jumaat kemarin. Tu email tu khotik naik ke tebah. Suruh tak ada sebut. Puak Hamah, tak ada sebut orang Gaza. Orang Suhaya Ra'id tak sempat terima. Jadi lepar dengan jebur. Jebur air, jebur puak heret turun kena ambil tahan mari. Lepas tu celah-celah tu kena minta tolong tahan Israel pula. Kata setengah lah, wallah alam. Ini benar-benar yang berlaku. Maknanya orang tak ada harap, tak ada taruh. Harapan kepada orang-orang tua, orang dulu, orang-orang tu putuh. Dah. Pitwang dengan fok ni. Jadi, tak senem lah. Kita tengok. Bukan kata di Palestin saja. Mesir seperti juga. Fok-fok hodok mengetah lah ni tu. Fok-fok hok rung baru saat ni tu. Tak senerti. Lepas tu main pocai. Lepas tu pula. Okak nak timur petuk siapa ke orang ramal. Atau orang wikrok kata boleh jadi. Boleh jadi ke tak? Kalau saya tengok. Hok orang wikrok ni. Kerana orang erok ni. Kau masa duk berlaku perih di antara Hamas dengan Israel. Mari siapa di border atau siapa di setara Urdung dah tidur di guling budak warung ribu dah. Dah. Lepas tu pula hak di Jordan pula mari di sepadan dengan Israel ni, dengan Palestin ni. Dah, dengan Israel saat ni tu ribu juga. Ribu dah. Sebab tu ada orang tanya kata boleh jadi ke tak? Budak fok warung, fok rung baru ni pakak bangun. Kerana orang dalam Palestin ni ada 7 juta. Dah. Israel ada 8 juta. 7 juta sama 7 juta lagi agak. Kata okat boleh berlaku ke dak dengan belarak naik sekaligus sampai 7 juta. Hari ni ada orang fikir benda ni kata okat nak pergi berlaku kata belarak dan pergi gedah masuk balik Israel sejumlah manusia 7 juta boleh jadi ke dak. Dah. Atau 10 juta. Hak nung erok nung mari. Lepas tu pula kata kalau hak Mesir, kak hak Mesir mari. Pakat redah setara gitu boleh. Kerana, ya, hak duk tengok saat ni, dia duk tengok, duk belarak kau belum ada ni, dia juta ke. Boleh jadi ke tak nak jatuh ke kajak Israel dengan belarak saat ni. Cuma, kalau siapa masa tu makna kata tak ada cara lain, dia kena rebut. Nah, rabut peramanu ke, rabut bom ke apa ikut. Tapi kalau rabut ni maknanya hak benar saat ni tu jadi harai ya Allah jadi habu. Sama-sama sakit belaka. Moga-moga tak selamat semua lah. Dah. Moga duduk tepat tu lho. Jadi tak selamat belaka kalau lagi berlaku benda tu. Nah. Yang keduanya, boleh jadi juga dengan sebab Hamas ni kuat, bila kuat boleh jadi mi ukat sung lah. Nak halud daulatin. Nak we ada dua negara. Dah, sama-sama mempunyai. Dah. Orang panggil. Mempunyai, apa? Bahasa saya panggil ni. Dah. Pemerintah sendiri lah. Dah. Mempunyai pemerintah yang sendiri lah. Boleh jadi ke tak? Kalau kita tengok situ tu, kalau pergi situ, makna kata Israel saat itu kalah. Allah lah. Makna kata siap, ya sudah. Dan kita rasa ia mayam lah mana pun. Dan hari ini, ia dekat uang, katalah lah mana pun. Nak perhabiskan Hamas. Situ so.
Deh. Ah tu siapa masuk hok hok ta dau saya terima kasih banyak dah ta dau tu. Jadi sebab apa gininya? Sebab amah ni kuat ke panggil. Kuat. Dan ternyata bahawa kajian hok duk di Al-Quds sat itu kajian Palestin sat ni tak agak. Tak mampu. Deh. Lepas tu pula soal tanyanya iaitu bahawa orang-orang Palestin ni tak ada taruh harap apa sikit pun. Mut kawan-kawan dengan Fuad tu. Deh. Fuad duk lia Yahudi seolah telah tu lah. Deh, tak ada harap apa sikit pun. Bila tak ada harap apa, sebab tu bangun. Dan hari ni seolah Allah kata panggil intifadah. Intifadah ni bangun sekali pula. Deh. Wakwi semua hok berhenti 7 tahun dulu saat itu, hok duk main drama banyak saat itu, jadi dah habislah, hacau habis. Dah. Ha, jadi hacau habislah benda-benda hok duk buat hubungan di antara Imarat misal, lepas tu pula semua. Dah. Lepas tu waktu pula habis sikah, habis kuap cerita. Jadi rakyat tak setuju. Rakyat tak kenal lah tu. Itu diantaranya lah, diantaranya benar-benar yang berlaku. Dan hari ini saya ada dengar, nah, dom je, dom, orang panggil dom ni, ya kubah hadidiyah, duk bong naik, nah, duk pelacar naik sekak semua saat ini. Nah, telah bukti bahawa tak berjaya, orang panggil. Tak berjaya dan Israel sendiri pun tak berjaya. Terik ni tak jaya mai pan. Deh, sebab tu tubik sak khabar semua ramah keruk belako. Ramah tak ada senyum sore habuk. Puak-puak tak kira Netanyahu, tak kira rakyat menteri kalahom dia, dah tak kira siapa. Deh. Napok cerak dah kata tak napok atau apa ni. Deh, ai muka sat ni tu tak leh gimna lah. Ning tu di antaranya lah. Deh. Jadi kalau kita tengok situ benda-benda yang dok berlaku saat ini, nah, di antaranya hati saya tak si baca lagi lah deh komen hok demo komen nak komen gapo tu boleh nak sedang kuam kit hen tu boleh lah. Nah, yang duk heret yang duk heret ininya iaitu nah hok tak puas hati sekalinya tak boleh buat gapo, tak boleh buat gapo terhadap apa ni puak hamah ni nah. Lepas tu pula rugi ekonomi, sebab tu sepo saya yak semalam tu iaitu Biden tu tu siapa naik kali malam tu nak berhenti kerana nyanyo ya, kerana nyanyo. Kerana negeri kaya, dia tak boleh perai lama. Kalau perai siapa, kalau 2 bulan ni hancur dah, habis langsung. Bangi. Tak ada tinggal apa, ekonomi hancur lebih lebih negara. Orang tu tak boleh hati tak mati, habis. Tapi orang panggil, di segi ekonomi ni, lek lah. Jadi hancur lebih lebih, tak ada tinggal apa. Dah, kerana epok saja pun berhenti. Lepas tarah seminggu tu pun tak boleh kira. Dah, habis 2,000 juta dah lu kira. Dah. Jadi hok saya tengok Netanyahu ni dia duk harap-harap kata pilih hari raya atau pilih putih, pilih trade apa ni dia panggil, dia harap-harap kata dia buat trade ni kalau jaya kok hero lah, jadi praik lah. Tapi tukar terbalik. Balik. Tak. Sehingga orang Israel itu sendiri belagak. Suruhlah. Dah. Suruhlah. Lepas tu pula ada Joseph Borrell ni. Tak. Dia kata Netanyahu buat tatbi'
Nah, iaitu buah hubungan di antara negeri Arab setengah tu wak wiko wi kratun deh wi orang rasa hina rasa gapo wak orang bangun budak-budak ni wak bangun deh orang-orang muda gapo semua ni bangun ha tu dah tu di antaranya pastu pula kalau kita tengok sana itu kap orang apa ni tahan hok bawa kapal ni kapal perang ni buka rahsia kena boleh bong dak orang panggil rumah tinggi tu abraj burj rumah-rumah tinggi sana ni kan okay? Hok 14 tekak hok gapo 13 tekak dan 10 tekak 8 tekak kerana apa kerana putus tak tahu nak buat lahana dah. Leh. Tak boleh nak buat gapo. Bila tak boleh nak buat gapo, salah atau ikut dah gapo atas belaka. Tak tentu lah. Leh. Itu di antaranya lah. Tu benar-benar lepas tu pula orang fok-fok Yahudi pakat telum. Fok-fok nang bek. Nang bek. Deh. Saya nama apa? Belam nama. Jijim nama deh. Banyak. Lepas tu pula. Narong Itali. Semua. Fok-fok. Banyak duk sokong. Deh. Banyak duk sokong. Flasting deh. Deh. Lepas tu. Orang Israel ni masih duk tu lagi deh duk belawai duk gapo lagi kok masjid sana itu masih ada lagi. Tak duk bergedah masuk masjid 80 mustautin. Mustautin ni orang Israel duk kawasan itulah. Neh. Lepas tu saya nak oyak sonya itu dalam hadis Nabi ni sallallahu alaihi wasallam deh. Ada sebut oleh hadis Nabi ni bahawa tetap masa Allah akhir zaman ni akan kembali khilafah Rasyidah semula panggil. Khalifah al-khilafah Islamiyah akan klik semula pula selepas daripada hilal namu. Dah ada sebut oleh hadis Nabi hadis riwayat Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu Huzaifah bin Al-Yaman radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata takunun nubuwah fikum ma syaa Allah an takuna adalah kenabian masa kenabian saat itu ada pada kamu selama mana Tuhan nak bahawa ada akan berlaku thumma yarfa'uha kama dia Tuhan akik dah maknanya habis masa tu. Thumma yarfa'a kama dia ya kata thumma yarfa'u Allah kama dia Tuhan akak idza syai yarfa'aha apabila Tuhan nak akak lah. Nak kita ada thumma takunu mulkan adzan kama dia lepas daripada tunya ada pula masa mulkan kerajaan atau raja panggil deh kerajaan pemerintah raja nah adzan maknanya raja pemerintah rabuk sistem raja yang ada padanya zoleng. Perailah, bekanglah, macam-macam lah. Timbul macam-macam. Nah. Fayakunu masya'Allah antakuna. Maka akan berlaku poh dikandalki Allah Ta'ala. Na'ui berlakulah. Thumma yarfa'ahullah, thumma yarfa'uhullah. Kemudian Tuhan akik. Dah. Tuhan angkat idha syai yarfa'aha. Thumma takun mulkan jabriyin. Batu pula ada raja Jabri. Pemerintah atau kerajaan Jabri hok paksa bangkap. Deh. Supaya negeri Arab lah ni kata setengahnya. Hok negeri Arab lah ni tu hok pesa bangkap aja. Deh. Hok dok dolar ni kan itu. Fa yakunu masyaallah an takuna. Nah, thumma yarfa'u Allah idza syarafa. Thumma takunu khilafatan. Kama dia ada khilafah ala minhajin nubuwah di atas
min hajin nubuah, di atas cara Nabi lah dulu. Sebab tu hadis ni kalau kira kok maknanya kok mula-mula sekalinya iaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari masa Nabi itu ada marhalah al-khilafah ala min hajin nubuah, iaitu ada khilafah khulafa' ar-rasyidin masa Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian lepas dari itu ada mulkul adud, dah iaitu pada masa sistem raja masa Umawi, masa gapo tu ke banyak berlaku ke. Kemudian pula marhalatul mulki jabri, dah pada masa kerajaan bangkak pula yang keempat baru klik semula, dah marhalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau kita tengok mula-mula dulunya marhalah khulafa ar-rasyidin masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian masa kerajaan Umawi, kemudian lepas pada kerajaan Umawi siapa kita, kemudian pada masa yang akan berlaku ni. Dah, akan timur pula lah. Cerak benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku dan apabila berlaku di hari ininya, hak ni timbul harap pepsa kepada orang-orang Arab, orang-orang Islam saat ni timbul harap pe kata kemenangan saat ni tak jauh. Cuma cara saat ni nak buatlah mana. Dah. Witikan saat ni tu nak boleh klik semula tu. Dah. Nak buatlah mana. Itulah saja lebih kurangnya. Itulah kalau kita tengok baru ni kok. Tak. Berat benar lah. Sebab tu, dia duduk orang panggil balik. Israel duduk balik siap-siap. Dah, baru ni duduk balik siap-siap. Balik ugi dia. Dia duduk balik ugi. Dah pun, kita apa ni balik Fort Plastain ni duduk balik untung. Supaya tak ada sebut satunya, orang saat ni tu pakak sokong belakang. Dah. Orang ada hati pakak sokong, sekelik trek ni dah. Tu banyak orang-orang sokong dah. Sini ni ni ada sebut kalau siapa nak kena assalamualaikum ustaz, alhamdulillah. Tipatan ni pap chat dah. Salam apa hedai ti Israel yujing. Sebab apa boleh Israel beti? Satunya takabut, iaitu tak tahu kata nak pergi dengan gapo. Tak tahu kata nak buat gapo dah. Hak bolehnya bunuh orang kampung. Jadi tak boleh gilah. Allah situ. Tak boleh buat apa. Nak fanta-fanta tak boleh. Sama-sama depan tak boleh. Tak boleh buat kerja. Yang kedua pula tekan ni dua. Tekan ni luar. Yang tiga pula orang panggil cusiang saat ni. Sum'ah dia. Cusiang dia bunuh. Karena duk bunuh budak mata. Yang keempat pula. Dah ekonomi ni besar. Ekonomi jatuh semua. Habis. Song cut neng si pan lah. Dah 2,000 juta lebih. Dalam masa 10 hari. Kita kira tengok kalau 2 bulan. Sebab tu Biden suruh berhenti. Dan John Biden bertanah tiba di Amerika. Kena berhenti malah tu tone kali. Dah. Sebab saat ni lah. Ciri-ciri pelewat arai. Ciri-ciri ni iraha sot ni orang panggil. Super dengan isyarat dah, isyarat ni dah ada kuamuan lah, ada tunjuk-tunjuk dia, ada tunjuk-tunjuk kata nak berlaku ke, nak supaya Nabi ke, ya belum ada jadi Nabi saat ni tu, ya ada mimpi molek, mimpi apa semua saat ni, ada hirasat, hirasat ni orang panggil ciri-ciri, ada benda-benda nak win apa atas, nak jaya dah weh, dah nak jaya dah, nak jaya. Oh, bukan mudah ni benda-benda ni. Dan insya-Allah lah kita rasa. Dan orang Palestin gini tu siapa? Hamas ni macai sungguh terik bo ni. Kira je waktu baik mari, deh. Dia kata in utum udna. Kalau hatta kami hatta kelai. Kalau bong
burj atau bong rumah tinggi-tinggi sana itu, kok dia pun akan bong, akan carwak, akan hati rumah tinggi itu juga. Tu cara dia panggil. Sebab tu kalau pergi 12 lom salah dah. Ya tak ada masalah ke apa. Balik Israel, balik Palestin tak ada masalah. Pemimpin lah. Kerana orang yang susah lama dah. Api tak ada sok modah. Api tak ada sok modah. Rumah tak ada sok modah. Makan tak ada tu sok modah. Nah. Ha, ya tak ada panah ke apa. Balik Israel ni ada cukup. Negara besar. Maju. Nah. Rakyat pula orang senang belakang. Rakyat tengok. Rakyat duk selok, duk melanjir, duk gapacir tu. Duk telanjir ikut patah pun kira tahan dengan panah lah pis tu. Eh, tak pahal, tak tahan langsung dengan susah. Tak kau nak duk dengan susah. Tak? Sebab tu you kena berhenti hari ni. Eh, tu sebab-sebab nak kena berhenti saat ni. Tak? Tu, terima kasih dah orang sundal ni. 207. Selama botol ni di Palestin yang mikan rubik makeup tak ada dah, tak ada. Tak ada perai tapi orang panggil masuk fok mustautinin. Dah. Mustautinin ni orang panggil fok upaya fok Israel hok yo mari tok duduk di dekat kawasan dekat kawasan Quds dah, dekat Aqsa sat ni tu fok tu mari duduk duk pegang, duk gapo serai, orang duk semaya gitu eh. Dalam sejik gapo fok, bukan tahan. Bukan tahan, bukan askar. Okey, warun rai hok Israel. Dah, orang Israel lah. Orang Yahudi. Cuang tipai tun gorkot ni yang lek le yang mi mai mak pi 2556 แต่ตอนนี้คงจะตัวและมีมากแล้ว saya dengar ada seorang syekh. Syekh orang Sohodang lah di negeri Arab ni. Ya, tak ada sejuta ya tanya. Ya tanya sejuta pokok Al-Gharqad. Dah untuk nak nusuk masa depan. Boleh lah dua orang sepaham ke. Kalau tiga orang sepaham boleh. Nah, juta pun malak. Okay, ya sejuta. Nah, itu lebih kurangnya. Pinong rau cap mutu rau babo live sud. Kok tit setankan. Pinong rau Palestin rau mai tingkan. Dua cai, dua rak. Ya insyaAllah. Eh, karena kita hari ini kita kena tahu sebenarnya gini deh. Nah, saya pun sebenarnya kita tak pernah kecek mana hak politik ni. Dah hak politik, hak benda duk berlaku ni takut orang panggil orang sekor tak molek lebih kurang gitu. Tapi hari ini ni kita nampak tak apa, kita boleh kecek dah, kita kecek dan dia boleh buka panggil. Kita boleh buka fikiran kita, boleh buka, boleh kapo. Kita tahu, kita kena tahu nak politik. Politik hak saya duk buat baca kajian ini politik tak boleh lawan Turki lah ni. Modern, Turki modern ni kena tiru, Malaysia kena tiru. Dah Indo nak tiru, negeri Arab nak tiru, semua nak tiru dia. Dah. Kena tiru ambil cara dia. Dan dia saat ini telah bukti kata dia maju. Maju sungguh dalam ni. Dah. Lepas tu dia tak ada heran siapa. Dia tak nak pergi dengan siapa. Dia dah cukup lebih dia. Dah makan dalam negeri dia cukup. Tak kira berah padi, dia gandumnya dah cukup belakang. Dah nak makan kapal negeri saat itu dia cukup. Dari segi gue panggil se apa ni pertanian saat itu deh kaset yo pun cukup industri deh yo biasa negeri ni golek ke industrian deh industri atau negeri kaset takon nah hok dia ni naik dua naik belakang dua Turki. Lepas tu pula dia iktifak zati. Masya Allah. Alak perai, alak kapal cukup negeri dia. Lepas dia orang samrong mah banyak sekali di dunia ni. Nombor 2, nombor 3 gitu ya. Tak banyak. Tak. Dalam nombor 10 lah. Dalam 10 lah. Tu Turki. Sebab tu dia ke arah tahun 20. 20, 23 ni. Habisan dia 100 tahun tu kan. Dia akan kaya. Lepas tu pula dia akan jadi besar. Dia nak jadi ramal dia ni Turki ni ya duk kira kata tahun 20 50 ke berapa jadi maha amnah dia betul. Dah dia tetap siap dah. Kata dia saat ni tu nak jadi maha amnah. Dah supaya dengan Cina tu dia tak situ. Supaya jumpa dengan Cina, supaya dengan Rusia, supaya dengan Jerman, supaya dengan Inggeris, supaya dengan Amerika. Nak setorah tu ya. Dia kira situ. Tu Turki dah politik ya Allah ya sungguh. Kalau bola agak liang lekok sungguhlah. Dah. Dan patutlah kita tahu orang suruh orang kita sini duduk main kamu semua kena ngaji dengan dia.
Turki ni, nah, dia negeri orang panggil, kalau negeri Islam panggil negeri kebajikan, negeri kebajikan. Negeri kebajikan ni negeri apa sepeng burikan lah kepada Pak Cacun ni dekat dari kampung eh. Sebab tu rakyat yang lekat di mana gimik yang kapal sampai luar negeri buat kelik rakyat susah di situ di sini ya negeri negeri kebajikan panggil deh pas dia masa orang ha orang tua lah ni dekat 8000 kok asal itu deh orang tu duit orang tua duit orang tua ni bukan 800 kok lah deh bukan 1000 kok lah. Puasa tak silap lain 1000 7000 itulah. Saya dok baca hak kajian awak naik. Wiwi kau ke tua. Mana tanah dia hebat benarlah. Deh. Rabuk kamu dengan sang. Rabuk kamu dengan sang suku. Seolah tu nak tunjuk pada orang kepada dunia nak jadi contoh. Ya gitu. Lepas tu pula ikut hekani mikun kau Islam lei ah insyaallah. Nah. Ya setiap kali bila berlaku gapo-gapo semua saat ni wak we jadi ada hikmah. Ada hikmah berlaku. Semua tu hewan apa ni tak akan berlaku gapo saat ni tu mereka ada hikmah. Nah. Hari ninya benda hak kita nampak cerak, nampak hati buruk Israel ni, hati tak molek. Bunuh orang tua, bunuh orang muda, bunuh, bunuh tu bunuh orang ni. Jadi bukan masalah nak orang panggil nak pertahankan diri dak. Deh. Jadi masalah gininya masalah jahat tu, fang tak molek. Orang tak molek. Deh bunuh orang apa semua. Ya gigot tu gini. Tu di antaranya lah. Sebab tu nampak jelah lah gininya. Deh. Ani kau nyak che tak apa, duk suruh che tadi dah. Deh. Assalamualaikum. Alhamdulillah bapa. Tam sani ya. Bercak dah ik mai mabah boleh-boleh lagi dah. Bercak di munitik cariti dah iaitu banci 9220398 07 dah tengok bucu tu lah bawah tu boleh bercak dah insyaallah duit tu duk hok munitik masuk munitik lepas tu munitik hatta gidahul ni 2,500,000 kau 2,500,000 lah dah habis hatta tak ada mau kirim hari tu hatta ke habis hatta melalui ayahaha. Bagaimana Ustaz nasib saudara Palestin yang hok duduk dalam penjara Israel? Hok duduk dalam gok sana itu okat ya hari ininya. Tahang Israel itu hok jadi celisik hok kena igat. Puak Hamas ni dapat ke? Tahang-tahang dah lama cekak, tak ada lepas lagi. Duduk situ. Deh, boleh jadi duduk dalam agenda hok berdamai ni bila berdamai siap dah semua. Boleh jadi ya torong suh lepah orang Palestin yang kena igat misal 1000 ke 2000 seorang seorang 4 orang ni ya tak lepas habis ya lepas seorang 2 orang gitu jelah untuk boleh tubik setengah-setengah deh boleh tubik setengah hatta ni kelak supaya dengan Syalit dulu Syalit dan nama Syalit seorang tentera Israel dah buat gedek wah tanah suk tahu-tahu nah duduk makan situ lepas tu pula nanti waktu baik biar cerah-cerah, bila cerah-cerah tak lom boleh, waktu baik. Waktu baik pada tu. Deh, dan orang tu, orang Islam, orang Palestin yang kena igat semua tu, ya, torong, suruh waktu baik. Bapak tamu yuk sutai kon awasan lo, baitillah cak lom selai cing mai kap. Nah, ya, orang panggil, dek akhir sekali nak kemak saat ni tu orang Islam dan nak kemak tu orang Islam tak tinggal sore dah. Mula-mula lah ni mula-mula tu masa Nabi. Orang panggil An-Nubuwah, masa An-Nubuwah. Dah. Lepas tu pula mari pada masa Al-Khilafah. Lepas tu pula mari Al-Mulkul atau Al-Adud. Dah iaitu hak rabuk sistem raja. Mari-mari siapa sistem raja. Kamu dia akan klik al-khilafah ala minhajin nubuwah. Hak tu khilafah ala minhajin nubuwah ni boleh hadi Mahdi ke Imam Mahdi boleh hadi. Deh. Tu Allah alam lah. Nah. Imam Mahdi. Lepas tu lepas dah tu lah baru ada alamat kemak hak 10 kara dia panggil. Deh. Syaratus sa'ah. Alamat kemak hak 10 kara semua. Nah.
Iaitu hak Nabi sebut bahawa tak akan berlaku kiamat. Innaha lan takuma hatta tarau qablaha 10 ayat. Sungguhnya tak akan berlaku kiamat sehingga akan nampak sebelumnya 10 perkara. Fa dzakara ad-dukhan, Nabi sebut mula-mula asak tubik. Dah. Lepas tu ad-dajjal, tubik dajjal. Dah. Wad-dabbah, tubik menata bumi. Wa tulu'asy syamsi, naik matahari min maghribiha. Naik sebelah balik jatuh. Wa nuzula Isa bin Maryam. Dan turun Nabi Isa. Nabi Isa turun. Lepas tu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni dari masa Nabi Isa itulah. Lepas tu wasalatha khusufat, tiga kali gempa bumi. Khusfun bil masyriq, gempa di sebelah balik naik. Wa khusfun khusfun bil maghrib, khusufun bil masyriq wa khusufun bil maghrib. Lepas tu gempa bumi lagi jatuh, wa khusufun bil jaziratil Arab. Lepas tu gempa bumi di negeri Arab. Wa akhir wa akhiru dhalika narun, wa akhir sekali api takhruju minal Yaman, tubik pada Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dah, hamak manusia hidup di setepak. Dah, nah, itu 10 kara hak Nabi SAW sebut. Dah, cuma hak cerak-ceraknya iaitu akan berlaku ke apa? Ada sebutnya iaitu apabila nak kemak ni, di antaranya ada sebut bahawa la takumus sa'ah hatta yakthural haraj, tak berlaku kiamat sehingga banyak bunuh. Qalu wa mal haraj, apa ga haraj ya Rasulullah? Qala al qatlu qatlu, bunuh bunuh. Bunuh ke? Bunuh ke tu bunuh ke ni? Mati situ mati sini macam-macam. Bunuh. Di antara alamat hak akhir sekalinya hak pergi dengan orang Yahudi ni iaitu ada sebut la takumu sa'ah hatta yuqatil al muslimun, tak berlaku kiamat hingga serang oleh orang Islam al-Yahuda atau Yahudi, fayaqtuluhumul muslimun, orang Islam bunuh, hatta yakhtabi al-Yahudi wara al-hajar, sehingga menusuk Yahudi di belakang batu wasyajarah dan pokok, fayaqulul hajar wasyajaru, berkata batu dan pokok, ya muslim orang Islam, ya abdallahi abdallah, hamba Tuhan, hadha yahudiyun khalfi, ini Yahudi belakang aku, fata'ala faqtulhu, aku mari bunuhnya, illa al-gharqadah, malaikat pokok gharqad, fa innahum min syajaril yahud, maka itu di antara pokok orang Yahudi, nak bela orang Yahudi leh pada akhir zaman. Salam babo sa'u oksiang pro arai babo sa'u mai oksiang pro arai. Saudi ni tak ada kecek gapo dia, karena gapo kan dia nak damai dengan Israel. Dah dulu baru ni tu pun adalah ia saat ni tu nak damai lah lebih kurangnya. Tapi tak berani juga dengan rakyat, takut suara rakyat tu baik mari kan. Maka ya Arab ni ya panggil ya ada perasa ya fok ya gini, ya ada perasa tak maju. Dah. Jadi ya cuba-cuba ya fikir supaya kata nak maju saat ni tu kena wi orang bebas. Pas yang keduanya fikir ekonomi. Ekonomi ni ya orang Arab ni dok gigit dok gitu baik joget jalan ke luar negeri kan. Jadi habis hidup decok ke luar negeri, hidup galak luar negeri. Jadi duit habis. Waktu baik luar negeri buat dalam. Buat di apa ni konsert dalam, mik darah Hollywood mari, mik darah tu dari darah ni tak ada peluk eh. Ni buat buat. Nah. Karena lepas tu pula ya dok nak we orang nak pelancong atau orang panggil nak tongtiau mari banyak, sebab tu ya ubah bi undang-undang we bebas apa we bebas deh we bebas we boleh ke jalan situ nak pakai baik mana nak galop siung joget lah gilah deh, hanya penting kau masuk jalan tempat kita we banyak boleh duit banyak deh. Sebenarnya tu he we belako dah minyak, sebab saya ada oyak minyak negeri Arab semua saat ni tu 50% lebih hak dalam dunia ni. Hak Saudi saja 25% minyak. Sebab tu siapa baik dengan Saudi kaya. Dah, perisak Aramco tu iaitu hak Saudi dengan Amerika. Tak tu jelah. Dah. Dia pakak sebab tu kuman hak Saudi kata uni gapo ya tu Amerika tu sebab dia maju. Sebab Saudi. Dah, sebab minyak tu lah.
Lo ni bab boyut ying re yang. Ya bererti dah lah. Dah serai tu tu. Sebab tu puak amah ni tubik mari ramah tu. Tubik askar-askar tu 10,000 bakat tubik sini. 1,000. Tubik mari tunjuk. Dah. Tunjuk bawa senjata bawa gapo. Israel pun ya tak bang lah masa tu kak. Kerana janjilah tu. Indo perup mai tak ada gi. Dah duk belarak ya. Ya belarak ni orang panggil sistem demokrasi hak untuk nak rabai. Belarak ni satu benda hak supaya jenis-jenis orang panggil sebab dulu kan boleh negeri orang duk lawan KJR dulu tu sebab negeri sosialisme deh. Deh. Itu supaya dengan komunis supaya apa semua tu. Deh. Lepas tu demokrasi ni mesti nak belagak nak apa-apa nak kata apa-apa. Deh. Dia kira kata kalau orang boleh kata ni ya tak apa. Ya tak ada karuklah ya tak jadi bangun melawan kerajaan ada. Dia duduk situ ya. Boleh royak boleh apa gitu. Tu cara dia lah lebih kurangnya. Nah, sebab tu nak belagak-belagaknya no tak ada salah apa kerana tak ada jejak apa bila belagaknya. Nah. Minta fak-fak kita tu pakai chair lah insyaAllah. Pakai chair dan duk sungdaw saat ni tu terima kasih banyak. Lepas tu nak komen ke apa, nak tambah komun mari boleh lah. Kita, lepas tu pagi tu saya buat rekatan Tamrau Top. Saya mengajar tafsir sikit. Lepas subuh esok lah pukul 9, pukul 5.40 itulah. Cerah-cerah sikit-sikit saya buat sejik dengan saya ni. Kalau siapa nak tanya masalah ke apa semua sebab lepas malam ni kita nak mari kecek benda-benda luar negeri lah, lebih kurangnya untuk nak buka fikiran fak-fak kita. Nah, tapi kawan yud jingkan lew jing remah ya bererti dah sungguh pun bererti lah bererti samantara cuai doa hai mak-mak puan muslimin muslimah mujahidin Islam dah rap cai canak nak rap doa ke awud ya dah kita orang Islam ni tak boleh buat gapo dah hak bolehnya kita berdoa lah kita berdoa doa ni pun dah satu silah dah bagi awud hak kita dah kita berdoa minta Tuhan buka we orang apa ni Tuhan we kemenangan kepada orang Islam. Ya, kita dok tengok kan. Tuhan mula dah, mula denda orang panggil orang dok kena supaya ngadi pamah kan. Kau masa itu tu dok bunuh orang Rohingya di Arakan. Pelan itu pergi sama diri ya. Supaya kita dok doa dalam doa kunut Allah masyaddid syamlahum. Nah, minta we hancur sama dia. Balah sama dia. Nah, afarrij jam'ahum. We pecah buat dia. Yang ni pecah sungguh dah lah ni. Di India kita tengok gitu. Duk wak orang Islam tu. Mari COVID baru ni. Acu mati lah banyak mana. Dah. Hari ni tu. Kita nak kata Tuhan tak tolong kita. Tuhan tolong dah. Tuhan tolong orang Islam. Sebab orang Islam banyak molek. Gini. Nah. Banyak molek. Tapi hak saya ni ruah padin dah. Saya nak kecek sikit dah. Ada ya ada di kalengnya hak demo dok hantar masuk le Facebook eh. Saya dok baca tengok eh. Supo kata sama-sama orang Islam kita lah. Supo hari ni kemah kita ada COVID eh. Apa tak ada COVID sana wak supo mai pocai eh. Orang dok minta nak semaya sejik, nak raya, nak gapo dok cari. Dok cari gapo? Dok cari supo nga. Oh ni tengok ni. Cluster hak hak raya, hak masjid. Jadi waktu baik peradaan sepuluh tak kena kita. Sepuluh akatik. Tak boleh like itu kita orang Islam. Saya nak pesan tu. Eh, jangan lah hak Tuhan ni. Kita, hak orang Islam kita, kita kena ada hati ke panggil. Jangan ni tak. Oh, hari ni tu tak boleh cek, tak boleh celih. Nak cari buku kalau fok hak. Duk semaya sejid, nak win apa, tak ada. Lekat. Eh, benar ni tak boleh like ni kita orang Islam. Hati tak boleh like kita. Kan Tuhan, kena ingat Tuhan. Itakullah, takut Tuhan. Eh. Ni ada mula-mula ada buat. Haa. Nah, supo kata demo duk pracuk bau ni muka ge. Nah, demo duk katuk masjid uni tu demo duk pracuk le Facebook kata kau gitu kan. Jadi mai duk pracuk kle. Mula nak cari hate dengan masjid, nak cari hate. Tak leh kita orang Islam ni. Saya nak pesan kau kita siapa-siapa duk le wongkan ni nak ayat deh. Kita hak sungguh kewajipan orang Islam kena cari jalan we boleh. Tapi kita selamat. Dan kita tengok orang kita tak apa. Orang kita saat itu jaga. Jaga.
Lah ni tak ada kita pakai mes tu baik kat kedai. Saya duduk sore saya. Nah, lepas tu duduk di rumah kita. Nah, kalau kita tubek kita pakai belako gelah ni. Sebab tu ittaqullah takut Tuhan ada setengah-setengah tu. Nah, wasa akatikan orang duk cumti baru ni tu mula ruak tulis dalam Facebook. Nah, awaya atau nah duk supaya duk sini-sini ha sejak hari raya harga apa tu hak kita. Jangan kalau orang luar bukan selera kata tak apa kita kena pitpak. Buku ni orang selera tak lek. Kita buat nyanyi main, kita buat apa. Nak orang panggil duk cari buku, nak wi akatik. Kita orang selera tak lek akatik benar ni. Deh, Allah zalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang nak membesarkan syiar tu ha. Dia mau cinta kepada masjid, cinta pada ibadah. Lepas tu kita kira buatnya, nak tengok kluster tu, tengoklah apa masjid tu. Ah, tu hati tak boleh demo tengah Tuhan tu. Deh, ni orang panggil orang tak ada agama ni payah. Deh, kalau ada agama tak ada. Tak ada langsung tak kata dengan Tuhan. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ke Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Ani ta'un?" Tentang masalah nyakit ta'un aiwa, nyakit dok jakit sun mati sahabat banyak, ribu-ribu dok mati. Neh. Kata 25,000 masa tu mati. Qala, Nabi kata, "Innahu 'adzabun yab'athuhu Allah." Itu azab hak Tuhan. Nah, turunkan. Nah, ala man yasha, dia tak orang hak Tuhan nak kena. Wa ja'alahu rahmatal mu'minin. Dan jadi rahmah pada orang Islam. Patul laisa ahadun yaqut ta'un, tidak ada seorang berlaku ta'un, fayamkuthu fihi, dia duduk di tempat dia. Dah tak ada gimana lah. Fayamkuthu fi baladihi, di rumah dia, di kampung dia atau di kampung dia ke, sabiran muhtasiban, sabar dan muhtasib harap pahala Tuhan, ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lah. Dia yakin kata tidak kena malaikat apa Tuhan telah menentu. Sini tepat ni hak Tuhan, Nabi sebut ni. Kena ada keyakinan dengan Nabi ni kata setengah tu Allah kita kena tunggu kita main ilmu lagi dulu. Kena Tuhan sekali dengan ilmu. Hak sebenarnya ada nak kecehan ni sungguh tapi orang panggil kita baca Allah dah ada orang besin duk tulis mari duk pracuk ha sejik ha awado tak turun tak gapo kan. Dah tak kena gitu. Dah hari raya kelas teraya macam malam kecek Allah apa. Sampai dia nak cari buku nak wi ada orang sebab hak raya saat ni. Nak wi timbu. Dah nak wi capit boleh. Ah ni hati tak leh lah tu. Nah, kena ingat ittaqullah takut Tuhan tu. Nah. Salam apa botol ni si Palestin yang mikan rob ikmai tak ada dah. Nah, Palestin miki cangwat, tilah jak Israel dah pokrong. Ya ada dua tu, Dafah Gorbiyah. Lepas tu, ada sebelah tahas sikit nak. Pakai lu. Lepas tu, sebelah ni 300 kilo, 4 segi. Boleh ada ala 3 cangwak ni ni pakai lu. Orang wayu tol boleh kat duk situ. Wayu tol war apa. Noh cik. Lepas orang yang lari tu baik luar tu, kat setengah juta. Masa itu. Salah bapa pukon. Ini salah bapa. Kelot lewat ok nit-nit tapi yang tak kelot, ikhlas jat kelot, jat lama, dah mai. Oh darah tu kena katuk, kena semaya lagi. Oh panggil darah fasad, bukan darah. Dah, ini tanya bagi sok lah, hukum-hukum tanya bagi sok, insyaAllah lah. Hukum-hukum tu tanya bagi sok, malam ini kita nak kerja luar negeri lah. Lo ni yud, yang ni pelau, yud dah berhenti dah. Situlah lebih kurangnya. Teng cah yud, yang kau ya wai cah yu lei krap pen huang muslim tang. Tak boleh harap. Orang Yahudi ni tak boleh harap dia. Dah tu has buk Allah banyak dia. Dah manrai lah kalau kira kok. Dalam Quran ni sebut banyak hal dia. Dah teruk benar lah. Kecik hari. Dah. Sebab tu siapa-siapa dah hak duk demo duk song dau terima kasih banyak. Allah yufai Islam babo cai mai. Tu ha duk Islam tu Facebook ke? Ya ada setengah demo. Dah.
Ada tu hasbuk. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Tuhan diizinkan kepada orang yang diserah dengan sebab mereka itu dizalim. Sepuluh orang Palestin dizalim. Nah. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Tuhan kuasa nak tolong. Tuhan nak tolong boleh lalu. Tak ada masalah. Apa? Nah. Tapi. Siapa yang itu? Alladhina ukhriju min diyarihim. Mereka dikeluarkan daripada tanah mereka. Kena hamak waktu itu. Bighairi haqqin dengan tak ada sebenar. Bukan kerana kebenaran tak. Hak demo tapi kena hamak. Fok ya pakak angkri, pakak mari. Hakuk orang Yahudi duduk rata-rata dunia mari tak di Palestin tahun 1948. Dah. Lepas tu, tu hasbuk iaitu alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula dafa Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau Tuhan tak ada tolak setengah manusia dengan setengah orang Yahudi hino, orang Israel ni hino sungguh-sungguh masuk heret lagu rumah katok suatu baik nak ambil rumah orang. Orang tanya sebab apa? Ada surat, ada nasa, ada cenduk, ada apa siap. Ya masa tu cek dulu lagi kerana agama ya janji kira dia jawablah tu. Dah ada sebut dalam kitab Taurat kata bahawa media asah. Ah bergerak ke sini. Inilah nak oyak. Hamak tu baik katok gode bunuh ikat. Zalim sungguh-sungguh tak ada orang okay, tak dunia. Illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dhum bi ba'din. Kalau Tuhan tak dakwi supaya hamah ni gagah, kuat, ada cerwak, ada gapo lah huddimat sawame. Nasya akan hancur tempat-tempat ibadat orang-orang bukan Islam. Wa bi'un tempat jual, wa salawat dan tempat semaya. Nah, wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Dan masjid pun akan hancur, tengok lubang masjid ada kia-kia. Wa la yansurullahu may yansuruh. Tuhan kata, Tuhan akan tolong orang yang tolong Tuhan. Nah, kita nak tolong Tuhan. Baru Tuhan tolong. Ya orang Arab ni pun banyak lagi. Ada hak juru, hak tak juru Tuhan. Allah, re. Pakai sekek sepura emosi ni. Pakai sikap, pakai gapotino. Pakai seksi, pakai seksa belana. Tak ada apa. Saya duduk ngaji dulu. Kita duduk ngaji dari Arab. Tak khabar buat dia yang berlaku zina, berlaku gapoh. Apa tu? Nah, orang dia lagi teruk pada orang kita. Teruk pada orang teruk pada orang Malaysia, teruk pada orang kita lagi. Sebab apa boleh teruk? Sebab apa tahu tak sebab teruk, sebab apa? Sebab dia saat itu dirancang. Maknanya Wang Pen Europe saat itu orang putih, orang Amerika apa Wang Pen nak we orang jadi bad tu. Kerana orang ni tak boleh jadi Islam. Kalau jadi Islam bila nah lawa dia. Dan bila Islam, bila fok jadi Islam, kuat agama akan lawa. Lepas tu negeri besar, kaya, minyak banyak, harta banyak. Antara yang nak. Nu ambil Mauritania. Suk siapa di Iraq, kira tengok. Suk siapa di Syria, luah tak luahnya. 20 tahun negeri lebih. Lepas tu pula, ada minyak banyak mana. Dah orang bekan. Lepas tu orang lawa orang. Nah, orang tak esah Allah, orang biasa mengetah dunia dulu. Ribu tahun. Bah? Antara mana? Sebab itulah ya mukhattat, ya wakwi. Ya samlah kau tu semua, kajak-kajak, hak adalah ni tu. Nah, huncut saja. Huncut saja. Hak ya sang mari semula. Bukan raja titih waris hak dulu tu tak. Bukan kata titih waris hak itu tak. Hak tu ya lah habis. Supaya dengan kajak Osmaniyah, Ottoman ke. Ya lah habis. Suk ngajak Abdul Hamid. Suk kat tu je lah. Lepas tu buat hak baru-baru tu saya tok semua ni tok semua. Hak ya semua dah. Hak for Amerika semua dah. Hak ni dah. Ikut ya kata gapo, ikut ya royak gapo Raymond ni. Dah anak cucu hak nak jadi siap datang ngaji siap dah. Hak terik dapat 30 tahun ni pia jadi atas siap dah ngaji. Sekolah tu sekolah ni siap lah kau dah. Dah. Ya mukhattab orang panggil ya tu wang pen. Nak ujadilah tu.
Lepas tu nagih dia pula. Oh, ya tagih saat ni nak jadi bebas. Jadi. Tengok, dia sang supaya Lebanon. Lebanon ni jadi supaya dengan Europe, supaya dengan Perancis. Allah, saya ingat saya duduk dua minggu. Tak ada ngaji situ, saya ngaji lain. Tapi, kita biasa pergi. Duduk situ, dah dua minggu. Allah, dah. Orang tidak yata, kita pergi jalan ke apa. Kita tengok tempat-tempat jalan tu. Duduk jalan siung, apa-apa. Jadi, habis, hacuh, habis. Tak ada. Tempat agama tu ada lah. Tapi dia panggil. Bila jadilah tu kak. Ya, nak wak lah no. Wih Datuk Rak ni jadi punah. Tu duduk lepeng ya dah. Cara dia panggil. Tu nak menjatuhkan. Orang Islam pada akhir zaman. Tak. Nak wih jadi sepengah dia. Orang fok kita tak ada. Farang tak ada mana. Mari itu. Ada dulu besok mari nak wak harakah tabsyiriah. Orang panggil tu nak. Nak jadi Kristian di apa. Tapi orang Melayu kat lah tu kan. Dah. Orang duduk kat hotel apa dulu kan. Tak ada bergaduh mana. Tak jadi. Tengok orang kita juga. Tak ada masalah. Nah. Tahan Israel itai tarai. Tak ada oyak. Dah. Dua orang apa gitu ya. Tapi orang panggil perang ni. Ya ekonomi lah. Ekonomi ni teruk benar lah ekonominya. Yahud ni cua ya kata Rash. Luk ni kuih lakon, but bang, ton man lambak le, yok yon, ne. Hamah ni, yon kon lah, ne. So, mut wah dah je puak you, say honest, tau-tau ban rau, je tam arai dai. Ayo ke panggil, hok, oge di yohot adok peregapo, layan hakumullah ni ladin alam yukotilukum, walam yukhrijukum min di apa ni walam yukhrijukum ada sebut ke tu ha tak ada lare apa ha iya mai kiau ha tu ha duk mari apa dia tak ada salah ke apa ya askar tentera ya nung ya tak ada takut pau leh ya tak ada tupah ni ya tak ada salah ke apa ya duk mari jalan ke apa semua salam babo ki pratik ti pai cuai plestai apa ti nari tak ada leh. Setakat ni, hok hatta barang ni, Mesir hatta barang lagi, kota duk tolong, Turki duk tolong, leh, negeri lain pun akan nak tolong belakang lah, lepas adanya akan tolong mata, akan tolong belakang lah. Tak lu, hama mereka kena popong, Al-Aqsa kun Arab, kun maimi kai cuai jincing, tang ti masjid Al-Aqsa, ya memang, tak ada orang okay, tak tolong, tak ada, dia mau ada ke apa leh. Terlalu kecek pun kecek mi hati tu ya. Hati rakyat gitu. Tapi hok sungguh tak ada pada poh leh. Bagaimana hukum bagi rakyat yang melari diri untuk menyelamatkan diri dari luar negara, luar negeri saat negeri rakyat masih dizalimi. Leh, babo cuai tiba ke Kapten Imam Mahdi. Imam Mahdi ni akan timur ke zaman, kata setengahnya namanya dia pada Ahlul Bait. Dah lepas tu pula namanya supaya nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tu wallah alam lah. Dah akan timur. Akan timur ceraklah, moga-moga banyak hadis. Hadis tu mutawatir, hadis tu banyak sebut tentang masalah Imam Mahdi lah. Cing mainan tayu bangklum pranam yu Israel ya, ada juga hak tak setuju dengan hak sama fuad dia pun nah kit kasa kap kit West Bank hak duk rusaknya hak Gazah nu hak kasa nu hak habis sungguhnya 17,000 rumah ke 13,000 saya tak ingat 13,000 rumah sekali dengan mana 17,000 habis. Acu, deh. Aku kena baik ki, hok acu, hok gapo banyak. Yo, aku panggil yo tak ada kok nak buat lah no. Akhir kali kok hati kok deh. Aku mulai pelang panggil, deh. Tak ada duk tahu tidak ikut deh kursi meja tebi. Karena yo nak mungkin sungguh, pastu yo ada bakal ala.
situlah wa'wi timu. Insyaallah. Rat swadikan pin kong Turki bahwa saya rat swadikan ya. Bagi rat swadikan. Seperti saya ada sebuah adik ya. Pak Turki rat swadikan. Bagi. Rat swadikan. Oh ya burika molek sungguh Turki ini. Dah burika molek. Ya gajah adil. Bagi dah. Erdogan ini ya adil sungguh. Patu oge-oge Kristian apa suka duk ngayo. Ani ya we hop lah kok. We sit sama buka sama. Awe selega apa semua. Jago lah kok. Jadi gak ayak lah kok. Ah situ. Dah. Dah hop masuk sana sama tong tong Hamas tong jam Al-Quran 30 juz sungguh saya dengar lah tu. Kon Imam Mahdi cakok cak tong misanian araiko. Belum ada Imam Mahdi ini timu ko zolime juga. Timu zolime hot putuh agak pe juga. Baka timu dia masa tu. Celesek ni hot dah hot dulu. Pak oge hot tahang Israel di gak oleh Hamas. Maka dia tunggu masa tu. Kalau dia cira-cira hot tu gak. Lepas tu Fahamah ni biasanya bila cerah-cerah ni suruh hatta kali. Dah orang yang kena igak duk legok ibu-ibu. Sore tu baru ibu. Sebab Israel ni ya, ya maha. Tahan dia maha. Dah. Sore ni tak jauh yang mati. Ya saya rakyat dia. Rakyat tak boleh sakit. Tak boleh. Nyamuk ketik tak boleh. Dah. Tak boleh. Rakyat tak boleh. Ya turut rakyat belakang. Latajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Kamu akan jumpa mereka itu ahrasan nasi ala hayat. Orang yang paling lobo nak hidup. Tak usah mati. Jadi, sebab tu dia tak boleh. Ada pak gaya tu, boleh banyak tu. Tapi tahan-tahan, hidup pisah cekak. Dah tak komando, duduk fikir cekak. Dia nak susuk-sukai, tak ambil mana. Nak main alih duduk di tanah tu. Nah, tak tahu tu nak tebuk patu. Kalau saya baca sebuah khabar ini. Dungung kata kantito rawang. Fuhama. Nak kesih tak alih. Eh. Oh maaf. Nak kesih tak alih. Kata duduk tito sama fuhiyo. Nak terosak ke gapo. Pakan kau po tak alih. Nak kesih tak alih. Tak ada huwana, tak ada gapo semua tak alih. Tak boleh nak kesih kata hubung baik mana sama tahan dia tu nak takak tak boleh. Israel tak boleh nak takak gitu tahu terduduk di mana. Kalau orang ni sorga ya tahu, kelun ya tahu tubik situ tubik sini ya. Ni tak ada kelun ni. Tak ada kelun cari tak tembung. Nah, lepas tu nak gibong di mana? Kalau tahu kelun supaya enggak usah mah beladin dulu kan. Tahu di kelun maka tak dah derung gibong ya gitu. Dah ni tak ada kelun ni. Duk cari pun tak temu kelung kata fok ya duk main macam mana ada kelung ke apa boleh duk hubung sama fok tahang sat ni tu sama hamah dia sat ni nang tu wong apa mimpin tapi tu tak tahu akhir kali bong rumah warna bong rumah ke tu bong rumah ke ni bong angkut dah itu ha dia mula lari habis dah tak ada dah duk bawah tanah tu teh babo lama masuk dah mai hak ni di jalan boleh. Di jalan boleh, naga atau boleh. Dah saya dengar. Dah, tanin wallah alam. Teng jayut yin kap, kau ya wai jayu. Hoi tak boleh. Yahudi ni, orang panggil Tuhan sebut banyak dia. Orang panggil Tuhan sebut. Kaya yuhal latina amanu. La tatawallaw qawman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Jangan wala. Jangan ada hati nak caya, nak gapo. Kepada orang yang Tuhan marah. Orang yang Tuhan marah ni itu Yahudi. Orang Yahudi yang Tuhan marah. Orang yang maghdubi alaihim waladhalin. Yang Tuhan sebut tak ni. Orang Yahudi ni berat mana. Dah. Dan dia batal janji. Wa iz akadna mithaqa bani Israel. Yang Tuhan sebut ke. Ketika kami janji bani Israel ke. Nah, wa idz aqadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Tak boleh semua mereka Allah. Nah. Wa bil walidaini ihsana wa bapak wa dzil qurba wal yatim masakin wa qulu lin nasi husna
suruh kecek dengan orang jadi molek, wa aqimus solah, suruh semaya, wa atuz zakah, beri zakat, thumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Lepas tu akak lari, wis tak turut borai ya turut, tu fangah dia ya, gitu-gitu lagi. Salam abaki, praktik ticuai hotline ni tu, hot do usahanya Turki, Turki duk hubung tu nak wihata, boleh hata orang panggil tahan, tah bawah naungnya sama cacat, boleh hata tahan hok sama cacat lah. Dah, lepas tu gaji apa semua tu duk usaha nak wi negeri hok yang nak suka rela panggil. Dah khidmat suka rela lah, pakai duit sendiri. Dah tak usah kata sama cacat tu, tu sama cacat apa ya. Cuma orang pun nampak je lah. Bila berlaku sekali ni, nampak kata Amerika ni nak sorak 4 kali di sahabat cacat untuk nak kutuk Israel, nak buat tubik kenyataan lah, nak buat tubik surat dah cicin lebih kurang benda berlaku saat ni tu, dia pakai Twitter je dah. Tu nampak je lah kata dia tak betul dah, Amerika dia tak betul, perangan dia ni tak betul. Lepas tu pula yang kedua pula, Biden, John Biden sendiri pun royak kata dia tak sehubung pun dengan Hamas. Nah, cuma balik Europe tu ada sebut bahawa nak cuba-cuba tawasul buat kajian untuk nak hubung dengan Hamas. Nah, ya kadang-kadang ya kena terima apa yang realistik. Nah, maknanya hakikat bila demo kuat kena kira lah, tak kuat ya tak sudah bang. Duk kira dengan demo lain. Chao yung ba klum rap mai da kap kratam Israel hin klip ying yiu dai bok ko yu khang Palestine ya de yo ge ni ya de ge hok prihatin. Tak leh tengok ah duk bunuh orang tua, bunuh budak kita tak leh tengok dah. Nah yo ge panggil tak leh terima bunuh orang, bunuh tak tukalu ni dah. Orang tak berdosa, tak bersalah ge panggil. Orang tak bersalah ge luak apa dia? Nak buat sama Fathang lah, buat sama pok dia lah, pegang nama dia. Dia buat apa, orang tak kena mengena. Nyanyalah tu, dia mahu duduk tu peduk saja ya. Apa Israel Mika susia mak kena. Dia, kalau dia duduk takut, dia duduk takut ni, dia takut ekonomi dia ya. Dah, dah, dia takut ekonomi dia lah. Takut ekonomi dia rusak, jatuh, ya gitu je lah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Israel capsan yang titam Hamas mendai teknologi tan samai kuat Israel sikrap. Ya bukan masa Allah, kita tak pasti teknologi itu lebih Israel, tapi ya pakai gapo hubungnya dia, kita tak pastilah. Tapi benda-benda ini tu baik lah. Soal khabar ni saya dok baca cekak dah gini pun, dok tengok dah le panggil dah le soal khabar ni tu, tengok dah lah bahawa orang-orang dia punggung juga lah. Ngung juga. Jadi pelik ke bang, sebab gapo boleh. Tak ada boleh kesel kata duduk di mana, duduk buat gapo di mana. Nak berdiri tak boleh. Tak tahu tak duduk di mana. Setakat ni pun tak boleh juga. Itulah lebih kurang. Lepas tu pula saya duduk tengok sahabat ni. Cuma Biden ni, yang panggil John Biden ni, supaya dia tak, dia ni orang masuk lah di segi politiknya dah. Mungkin agak lama kan. Dia lama jadi orang buat tanah tiba didah. Lepas dia orang tua, orang tua lah. Kira orang panggil orang paling tua lah. Pak Tan nanti pedih paling tua sekali lah ni. Lepas tu pula ada hari ni orang panggil ada daripada orang tanggungjawab daripada bahasa-bahasa satu lah. Iaitu sahabat cacat ni pergi
pergi kepada Gaza. Cuma Israel ini tak sibuk sepada Ma'bar Karam Abu Salim. Apa tu pula Ma'bar Bait Hanun deh tutup lagi, tak buka lagi sedekah. Kau mula-mula baru ni duduk oleh engineer kata di antara syarat. Deh. Ha cuma kau panggil hot rate ni ya biasa gini, biasanya kalau pergi ni nak we berhenti serai kan mogol-gol. Israel sungguh ya dai pihak kerana ya ada kapal-kapal semua tapi supaya kata nah. Supaya kata berhenti trek ni tak ada syarat apa kaya. Hok ni orang bakat murih ya semua tu. Apa tak ada tok dengan kai gapo-gapo. Siapa kejong belaka seolah tak ada dengan kai apa kaya. Nah kira rugilah tu. Sebab tu dikira ke kata dia saat dia kata orang plastik tu hok trek ni mana kata benar dan dia isytihar kata benar kerana di segi ekonomi Israel, nama Israel dia pergi ke tu. Beragai akhlak hati apa terhadap orang muslimin dan muslimah. Nanti saya nak tengok lagi dah. Sebab tu nak wikrokkan dengan hak Palestin saat itu kata pergi hak terikni saat itu buat we orang runmai fikir kata nak mula semula. Jadi titik mula semula pula. Maknanya Israel selepas ni kena nganak lah ya. Nak fikir berat. Lepas tu pula ya patut kali guh. Orang mai pocai saat ni tu. Dalam orang Palestin sendiri saat ni. Dah. Dan selaginya Biden ni, John Biden ni tak ada sebut bahawa suruh negara Arab iktiraf Israel sebagai negara dulu ya tu untuk nak boleh duduk situ. Duduk kacau lagi lah ni tu pun balik ya tu iktiraf situ lah tapi balik pok ni tak John situ juga. Tak John juga lah mana pun. Ada, itulah. Di sini nak tengok ada yang mau komen ke apa saat ni. Dan siapa yang sungdau saat ni, terima kasih belakang dah. Joe Biden rib mayut jingkan prok keluawa Israel cap pelum selain ne. Nerob ni duai Iran lek lai pratit muslim ruam macuai jing. Mai babo ya. Iran ini tolong di segi sejata, tak ada mari. Tapi orang panggil Joe Biden ini tu banyak kali tutup, nak berhenti, tak ada buku gapo. Takut belum salah di segi ekonomi. Belum salah ekonomi atuh. Takut di situ, ya, takut acuh negeri. Kamu gokok kapal tak boleh jalan. Lepas tu pulak perahu tak boleh masuk. Gotu tak boleh masuk. Kalau sapar dua bulan, kau turut nak. Dah fok ni nak dipanjam nak. Fok-fok hak balik. Hak balik. Flaster nak lama. Kalau lama ni sedap dah. Sudah dah karena yo orang yo tak tahu orang Israel tak tahu dia tak agak duk karena yo orang seni demo ni orang susah mula dah. Salam Abah Brunei cuai arai bang. Orang Brunei ni negeri halus ya. Dia tak cari buku dengan orang. Dah, Brunei ni satu negeri kecil, 300,000 orang kan. Lepas tu pula ya orang kaya bukan yang kecil. Lepas tu pula ya pakar tahan orang luar belaka. Dah, dadu ke apa? Dadu orang dia tahan tu banyak tu jaga-jaga border dia setara tu pakar tahan luar aja. Kalau tak silap tahan angkrit masa gitulah. Nah. Untuk jaga negeri dia semua. Karena dia negeri kecil dia tak cari buku dengan orang, duk cari dia ya. Dah, jadi senang cari dia, 10 orang, keluarga kecil kan. Dah, duduk 5 orang bucu kat duduk, tak ada padu dengan siapa. Jadi cara dia lah. Cara maju negeri dia, aku jadi negeri aman, damai gitu lah. Tapi molek negeri saya pergi dah. Dah, kau masa pergi
samina. Nagi tenes jo tenem na. Oke, oke sejo. Oke Brunei ni, oke tak rasuah, tak ada rasuah. Tak makan rasuahnya oke dia. Deh. Itulah. No ya to ya haja jadi akhlak. Dia panggil nagi zikir dia. Nagi zikir. Maksud nagi zikir, zikir Tuhan lah. Maknanya nagi zikir. Nagi zikir lah. Besar kepada ingat Tuhan. Semua dasar dia. Okay? Itulah saja lebih kurang. Tak. Dekat pukul 10 lah pada dah saya rasa. Lepas tu pagi esok ni kalau siapa dah boleh masuklah saya ngajar tafsir, lepas tu nak buka lalerakan tantam rautop. Nak tanya hal hukum fiqh, hukum apa tu pagi esok pas subuh. Alah pukul 5:45 dekat kat kunai tu mula. Dah sampai pukul 7 lebih-lebih gitulah. Dah. Lepas tu hari ni tu alhamdulillah apa banyak orang masuk dah 300 ke. Rawang yukap acan apa ni suh tuk pakai krali ai ning tak leh pakai cek ni deh ha okey bericak dah ik mai babo dah boleh lagi tu banci muniti bukan banci orang ada bimbang rahsia kuat plastik terbongkar dah rahsia dia saat itu. Dia tunjuk bawah apa semua dia ada witikan dia lama pakai 20 tahun dia tahu dah pasukan dia saat ini terlepas lama banyak tahan praktik Brunei ke tahan Nepal boleh hadir saya tak pasti tapi dia baik orang yang mari tunggu Brunei ni dah chop pun nam Turki kau ke pun nam tiu titam lek mi meta yo dah saya ni minat juga minat Presiden Tanah Tipadi Erdogan. Dah, karena dia ni seorang yang agak pe umah, bangi. Agak pe umah sila. Pasti tolong. Pasti pula. Dah, orang hebat. Dah, kawarisma dia tinggi. Okay? Itulah saja malam ini. Terima kasih semua yang hatta apa ni, hatta daw dah. Alapai atur bismillah dah. Terima kasih banyak deh. Tu ada movi lah tu. Terima kasih semua insyaAllah. Dan insyaAllah kita jumpa malam esok pula apa nak berlaku lagi. Dan insyaAllah hak rekan lep pagi saya akan buat rekan tentang rautah. Lepas tu lep malam ni kita buka sekadar nak kecek hal ni tak lah. Luasa selepas dan itu kita nak kecek hal Turki, kita nak kecek hal negeri. Politik-politik buat negeri Arab. Deh. Lebih kurang lah nak hak saya tahulah kita bukan ahli sangat enggak tapi dia panggil padel lah okay. Kita fok kita akak-akak dengar akak-akak kira deh akak-akak mari bakak fikir gitu lah. Banyak sajalah. Dah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.